minggu ini Dewan ada kegiatan nggak? Nggak ada. Nah, berarti kebetulan juga sih. Maksudnya seminggu ini juga nggak ada kegiatan. Gimana kalau kita buat kegiatan bareng, berkolaborasi Dewan dengan OSIS, boleh? Nah, kalau memang bisa, besok kita rapat bersama dengan anggota. Nah, kamu nanti hubungi anggota Dewan, hubungi anggota OSIS, nanti kita rapat besok bersama. So, gimana? Oke, boleh udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai rapat pada hari ini, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada rapat kali ini kita akan membahas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OSIS dan juga Dewan Penggalang. Nah, kemarin saya dan juga saudara Hafiz sudah berdiskusi untuk mengadakan kegiatan karena pada minggu-minggu ini OSIS dan juga Dewan Penggalang tidak ada kegiatan sedikitpun. Nah, kegiatan ini akan diadakan berkolaborasi. Jadi untuk kegiatannya kami belum tahu untuk mengadakan kegiatan apa. Oleh karena itu, kami kumpulkan teman-teman semua untuk berdiskusi bersama mencari kegiatan yang akan dilakukan. Nah, mungkin dari teman-teman semua ada yang mau usul, mau merencanakan kegiatan apa? Saya ingin mengusulkan sesuatu. Ya, silakan. Saya berusul untuk membuat lomba-lomba mencari potensi dan bakat para adik-adik kelas. Gimana? Ya, itu bagus. Mungkin ada yang mau usul lagi, yang lain? Bagaimana kita melakukan kegiatan bersih-bersih dengan adik kelas supaya madrasah kita lebih bersih dari sebelumnya. Bagaimana? Tadi-tadi maksudnya daripada bersih-bersih, kita mungkin membuat lomba untuk mencari potensi adik kelas. Walaupun setelah kita sudah bersih, setiap saja kita lebih kotor. Lebih baik kita melakukan bersih-bersih kembali daripada membuat lomba yang tidak penting. Apa? Masih maksudnya saya? Ya, saya tidak terima dengan usulanmu. Emang kenapa? Emang kenapa kamu tidak terima dengan usulanmu? Ya, terserah saya. Terserah saya. Nanti kita berikan saya yang apa-apa. Apa-apaan kalian ini? Ini maksudnya rapat. Malah bilang bukan gini. Mana kecil? Rajuk! Ya, mungkin ada yang lain yang mau usul untuk menyelesaikan dua masalah teman kalian ini. Mungkin usulan yang lain. Yuk, silakan. Saya mau usul. Ya, silakan. Gimana kalau kita adain lomba kebersihan supaya madrasah kita lebih bersih? Ya, itu ada satu usulan lagi yang menurut saya juga bagus. Bagaimana? Berarti itu bagus atau tidak usulannya? Bagus. Nah, jadi nanti kalian dua usulannya tidak disentuh, jadi tidak ada jeda karena yang satu mengadakan kegiatan bersih-bersih dan yang satu lagi mengadakan lomba. Nah, dari teman kita tadi mengadakan usul untuk melakukan kegiatan lomba kebersihan dari tiap-tiap kelas. Jadi tetap mengadakan lomba dan juga mengadakan kegiatan kebersihan. Nah, bagaimana? Semuanya setuju atau tidak? Setuju. Ya, karena semuanya sudah setuju, jadi sudah sepakat ya kegiatan untuk mengisi minggu-minggu ini OSIS berkolaborasi dengan Dewan adalah mengadakan lomba kebersihan untuk tiap kelas 7 dan 8. Ya. Dan rapat saya tutup. Sekian, terima kasih yang sudah datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kamu lebih setuju sama usulannya si Dita atau si Arul sih? Kalau aku, gak setuju sama usulannya si Lintang karena dia berusaha mempersatukan dua usulan. Kalau kamu gimana? Ya, aku juga sama. Aku setuju sama usulannya si Dita. Yaudah kalau kamu gak setuju sama usulannya si Lintang, aku bilang aja lagi ke Kak Hedis biar nanti gak dikira kemuka dua. Yaudah, iya deh, kapan-kapan aku bilang ke Hafiz sama Alvin. Waduh, kok ada tugas sih dari Hafiz?
males banget sih nugas. Ya udah deh, aku lempar tugaskan saja ke Sabrina. Ini bis data yang kamu minta. Bentar, cek dulu. Ini kok kayak bukan tulisan lu. Bis, sebenarnya yang nulis itu bukan L, tapi aku. Dia melempar tugaskan ke aku. L, kamu kok kayak gitu? Gak boleh kayak gitu, seharusnya kamu tuh melakukan tugasmu dengan benar, jangan melempar tugas ke orang lain. Iya, maaf, Miss. Wah, anggota dewan kok kayak gitu? Lepas jabatannya saja, Kak. Diam, jangan ikut campur, duduk. El, kamu sebagai anggota dewan masa gak malu sih kayak gitu? Kami aja sebagai anggota dewan merasa malu punya teman berperilaku seperti itu. Semoga kamu gak mengulangi kesalahan yang sama ya. Eh, hal kecil seperti ini bisa membuat perbedaan yang sangat besar. Jangan kamu ulangi lagi. Walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra and like Bruce Lee, right? Got the clock, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. I'm real.